Tadi pada saat kamu rasa cinta pas bagian ini kan lagu favorit ibu saya ya. Jadi ibu saya suka nyanyi. Salam besar buat mama saya. Ya, halo mama lagi nonton tuh pasti ya. Jadi tadi pada saat takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, itu masuk ke saya sampai sedih banget gitu. Ya Allah, dalam hati berarti apa menurut kamu? Kalau aku mau tanya isi lagu ini menurut kamu apa? Jadi isi lagu ini lagu yang menceritakan seseorang yang mencintai seseorang, namun saking cintanya dia kepada seseorang itu, dia melupakan yang menciptakan rasa cinta itu. Saya boleh minta diulang, saya gak akan komentar, saya kasih buat juri-juri lain. Saya cuma minta diulang pas bagian yang slownya aja. Rasa cinta sampai takkan hilang, tapi jangan di ke atas ini ya. Selamanya sampai datang akhir masa. Ya, ya. Coba situ aja ya. Ya. Ya ini lagunya almarhum Mas Habi ya. Betul, Mas almarhum Mas Habi itu Masya Allah lagunya semua. Bejo Rat. Cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Sampai menitikkan air mata. Boleh kami tahu alasannya, Sar? Gak tahu. Saya setiap lagu ini, mau siapapun yang nyanyi di bagian partakan hilang selamanya sampai datang akhir masa, itu sangat masuk buat saya. Jadi apalagi perasaan insan sama ingin itu, pokoknya lagu ini tuh buat saya sangat. Ya itu saya bilang, kalau kita suka nyanyiin, kita sering mendengarkan, pasti berasa gitu. Jadi artinya itu dalam ya, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Jadi saya sangat berterima kasih sekali Ratna menampilkan yang sangat luar biasa malam hari ini. Semoga Ratna ada rejeki, semoga Ratna diberikan keberuntungan. Saya tunggu Ratna di tiga besar. Mudah-mudahan penampilan Ratna bisa terus menampilkan yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi ya. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Bravo Ratna. Terima kasih Mas Nasar.